Kau kena terima juga, kau kena terima juga. Ah, lepas tu dia macam, okey lah, terima. Ini kita exaggerate je. Kita tak tahu macam mana Mila pujuk Datin Sri kan. Hai, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo, yorobun. Anda bersama dengan saya, Cema, dalam book Expose. Mesti best kan kalau nanti ada orang sponsor kita kahwin, macam sponsor makan ke, sponsor goodie bag ke, sponsor karaoke ke. Lagi bagus kalau dia sponsor semua. Kak gitu. Ha, perkara ini sebenarnya terjadi ya kepada selebriti yang saya nak ceritakan kepada anda, iaitu Datin Seri Heliza Hilmi dan juga suaminya, iaitu Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman. Jadi siapalah yang sanggup taja sepenuhnya resepsi perkahwinan Datin Seri ni? Beliau adalah sahabat baik Datin Seri sendiri, iaitu Mila Jirin. Jadi lama sangat ke diorang ni berkawan sampai Mila ni sanggup taja sepenuhnya perkahwinan Datin Seri ni? Untuk pengetahuan anda, Datin Seri dan juga Mila Jirin sebenarnya dah lama berkawan daripada diorang masuk AF5 lagi. Boleh kira sendirilah. Tak ada. Nanti kita bagi tahu berapa lama diorang kawan ya. Dan untuk pengetahuan anda juga, Mila ni dia ada bisnes wedding planner. Apa yang perkahwinan tu yang bernama Biz Mila. Jadi dia pun sebagai sahabat baik nak taja sepenuhnya lah majlis resepsi sahabat baiknya. Pada awalnya, Datin Seri dia macam tak naklah berhati kan, nak terima yelah. Dia bukannya sponsor karaoke ke, sponsor goodie bag ke. Dia sponsor daripada A sampai Z. Semua. Untung. Jadi mungkinlah kot Mila kan paksa dia macam, kau kena terima juga, kau kena terima juga. Lepas tu dia macam, okeylah terima. Ini kita exaggerate je. Kita tak tahu macam mana Mila pujuk Datin Seri kan. Majlis tersebut bukan sahaja meraihkan cinta antara Datin Seri Heliza Hilmi dan juga Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman. Majlis tersebut juga meraihkan persahabatan antara Datin Seri dan juga Mila Jirin yang sudah apa orang kata bersahabat selama 15 tahun lamanya. Bukan kejap tapi lama 15 tahun tu. Jadi kami di Bum Malaysia sekali lagi lah ingin mengucapkan tahniah kepada Datin Seri dan juga suami di atas perkahwinan mereka. Dan juga tahniah kepada Datin Seri dan juga Mila Jirin di atas persahabatan mereka yang kekal lama. Semoga persahabatan mereka kekal til jannah. Amin. Jadi macam biasa, saya ingatkan supaya anda tak lupa untuk follow kami di semua social media platform. Di Boom Malaysia kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Lepas tu dah tengok video ni sampai habis, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Dan subscribe juga YouTube Boom Malaysia dan turn on notification di bawah supaya you guys akan dapat notifikasi setiap kali kami post video mengenai berita-berita menarik tentang artis-artis atau selebriti-selebriti di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya, Cema Yorobun, di Boom Expose. Bye-bye. Annyeong.